Okey, Kak Ayah, masak apa ni, Kak Ayah? Ni masak daging, masak hitam. Oh, Favorite waktu raya kan, bang? Dan rindu. waktu kenduri. Ha, tengok yang kat sebelah ni apa? Dah siap, ialah nasi dendeng daging juga favorite raya. Aha. Untuk kita punya segmen 15 hari, 30 resepi. Nak masak apa raya Okey. nanti? Nak masak dendeng daging ni senang, bahan tak banyak tapi teknik dia kena betul. Daging tu kena rebus, janganlah guna daging yang lembut sebab nanti kita kena ketuk. Bila rebus, toskan, kita ketuk. Kemudian baru kita masukkan halia, perap dengan halia, kicap biasa dan juga kicap pekat. Nah, you orang pakai kicap apa pun tak apa. Kemudian baru digoreng. Nak buat macam apa tu, goreng dulu berketuk pun boleh juga. Mana-mana pun boleh. Goreng tu sampai dia hitam. Kemudian bawang, bawang putih dikisar. Tengok daging tu cantik kan? Ha, biar dia lepeh-lepeh macam tu. Tumislah bahan kisar tadi sampai dia wangi. Guna minyak yang tadi. Masuk cili kering, kering kisar. Apa lebih kicap tadi tu masukkan. Sebab dalam tu ada halia kan? Masuklah bawang nak bagi dia. Eh, bawang pula. Masuklah gula nak bagi dia berkilat. Masuk cuka. Kena ada cuka. Cuka tu penting. Tu dia cuka. Nak bagi dia tahan lama. Masam dia sweet aje. Kemudian masukkan bawang goreng banyak-banyak. Masaklah. Kalau nak apa nak berkuah tak payahlah lama sangat. Dah siap dah pun. Daging masak hitam ikut cara Kak Ayah ni senang, sedapnya banyak bawang. Bawang tu dibuat bawang goreng. Bawang sikit ni untuk buat bahan kisar dengan bawang putih. Bawang goreng tadi dah digoreng, angkat. Guna minyak yang banyak. Masuk rempah 4 sekawan. Masuk bahan yang kita kisar tadi. Kemudian masukkanlah cili bo. Kak Ayah lebih suka guna cili bo sebab dia ada macam warna merah kan. Dia cantik macam tu. Bila dah keluar warna merah tu, masukkanlah gula. Jadi dia caramelize cantik. Masukkan kicap. Kak Ayah guna kicap Amin lah. Masukkan kicap pekat. Tahulah balance lah color-color dia kan. Masukkan kismis hitam yang telah kita rendam. Masukkan daging. Masaklah sampai daging tu lembut. Lagi lama masak, lagi keluar warna hitam dia. Masukkan bawang yang kita goreng tadi. Wangi kan. Masuklah sedikit bawang yang kita beli tu. Nak bagi dia rangup-rangup. Sedapnya daging masak hitam macam ni. Okay, daging masak hitam ni tengok sekilo dapat banyak bang. Ha, yeah, jadi betul. Kan memang untunglah hidang dekat orang. Kak Betul. Yang punya resepi ni pula sangat-sangatlah senangnya. Ha, macam tak masuk akal tapi sedap. Tak payah bubur jintan-jintan. Tapi terasa semuanya. Terasa semuanya. Tengok yang pekat-pekat ni bang, adalah rahsia ni kita buat apa bang? Betul. Ha, kita kena tengoklah tengok yang tadi kan. Tu kan. Tengoklah. Okey. Dendeng daging ni pula favorite kami sekeluarga masa saya kecil-kecil dulu. Tapi sedap. Memang favorite orang ramai jugalah. Ni resepi mak-mak arwah mak dulu mesti mak saya, mesti masaklah raya kan. Tapi dendeng ni dua-dua ni nampak super. Super. Rasa dia berbeza. Yes. Dendeng ni tak guna bahan banyak tapi teknik. Teknik lebih, masak dia berbeza. Berbeza. Jadi teknik tu yang menjadikan dia rasa dia sedap. Dia kena cuba. Eh, nak pilih yang mana ni? Dua-dua senang masak ke? Ma? Betul. Rupa masak pun dua-dua lah. Sama. Nak masak satu ke? Nak masak dua-dua. Jadi nak fikir apa masak raya nanti, tengoklah Kak yang punya segala-gala video yang kita orang buat. Betul, kan, raya ni, Okay, jangan lupa juga like, subscribe dan share channel Kak Yan ni. Jadi raya ni terlebih bermakna dengan resepi-resepi dari Kak Yan. Bye. Bye. Terima kasih.